Pondok Pesantren Nurul Fajri terletak di Cipayung, Jakarta Timur. Didirikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, seorang ulama karismatik yang lahir di Surabaya 16 Juni 1972. Setelah ayah beliau wafat, beliau masuk Darul Aitam Tanah Abang selama 10 tahun. Pernah mengambil strata 1 sastra Arab di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 4 semester. Lalu mendapat kesempatan sebagai mahasiswa undangan di jurusan hadis Islamic University of Madinah. Selama itu juga, beliau mengambil ilmu kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Mufti Madinah. Pesantren ini kita berikan nama Rubat Nurul Fajri. Tentunya sebelumnya kita memiliki majlis ta'lim. Awalnya majlis ta'lim itu diadakan setiap ba'da sholatul fajr. Setelah sholat subuh kita mengadakan majlis. Kemudian semakin banyak jamaah, akhirnya kita buatlah majlis ta'lim tadi dengan nama Nurul Fajri. Jadi majlis yang diadakan di waktu fajar atau setelah waktu subuh. Alhamdulillah beberapa tahun berjalan, hampir sekitar 11 tahun berjalan Nurul Fajri. Alhamdulillah pada tanggal 1 Februari 2020 kemarin, ada seorang dermawan dan juga Masya Allah orang yang soleh, ini yang bernama Haji Sufyan bin Abdurrahman, mewakafkan tempat seperti yang saat ini kita berada di dalamnya untuk kepentingan majelis. Dan akhirnya kita buat pertamanya bimbingan belajar, tapi melihat keadaan anak-anak yang begitu antusias dan guru-guru yang luar biasa, akhirnya kita membuat pesantren yang disebut dengan Rubat Nurul Fajri. Dan anak-anak pun menginap di tempat ini. Dan alhamdulillah sejak tanggal 1 Februari 2020 anak-anak mulai tinggal di sini dan mulai belajar. Dan sahibul wakaf yang memberikan wakaf ini, Bapak Haji Sufyan bin Abdurrahman, berniat untuk mewakafkan ini untuk istri beliau almarhumah yang baru saja meninggal, yang bernama Al-Hajjah, yaitu Hajjah Safinar. Oleh karena itu, musola yang ada di depan ini kita berikan nama Safinah, karena kita ingin mengenang daripada almarhumah. Adapun kegiatan para santri di tempat ini sepertinya tidak terlalu beda ya dengan santri-santri lain, yaitu mereka kita adakan kegiatan rutin, yaitu 1 jam untuk waktu bangun mereka sebelum sholat subuh, sehingga mereka sempat mendirikan sholat tahajud berjamaah. Kemudian mereka berzikir, membaca doa fajar sampai datang waktu fajar, kemudian sholat berjamaah, kemudian mereka juga membaca aurat, membaca wirid-wirid sampai terbit matahari, lalu mereka sholat 2 rakaat sholat syuruk. Setelah itu mereka mengadakan olahraga seperti biasa, pemanasan sedikit, kemudian berbersih tempat, kemudian sarapan, dan mengadakan kegiatan belajar kelas. Wahid, Isnin, Selasa, Arba, Khamsa, Tita, Sabah, Samanya. Makna iman bil malaikati, apa arti beriman kepada para malaikat? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ma yu'idlahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Belajar kelas ini dari jam 8 sampai jam 12 dengan beberapa materi pelajaran yang diajarkan. Kemudian sholat duhur, setelah itu makan siang, istirahat. Waktu ba'dal asar, mereka masuk ke musola lagi, ke masjid lagi, dan mendirikan sholat asar, lalu membacakan dikir, kemudian belajar di kelas musola. Kalau siang, kelasnya adalah klasikal, tapi kalau sore ba'dal asar, belajar di musola bergabung semua santri sampai jam 5. Setelah itu, mereka istirahat, lalu di waktu maghrib mulai lagi belajar, baca aurat lagi sampai isya, kemudian tasmi, yaitu menghafal dan juga menyetor hafalan Quran sampai jam 8,
kemudian sholat isya, kemudian makan malam, kemudian jam 9 start lagi belajar sampai setengah 11. Setelah itu istirahat. Itulah kegiatan secara garis besar rutinitas dari pesantren Rubat Nurul Fajri. Santri-santri di sini diajarkan sebagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai bangun hingga tidur, memakai siwak setiap ingin sholat atau setiap ingin melaksanakan ibadah seperti ingin ta'lim, ingin sholat sunnah, semua dikerjakan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dan juga di Rubat Nurul Fajri ini, alhamdulillah santri-santrinya selalu bangun pagi. Kita juga diajarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam bangun. Dan kita sebagai umatnya dan juga santri Nurul Fajri ingin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bangun malam dimulai dari jam 3:30 hingga nanti tidur-tidur lagi jam 10 malam. Kami di Rubat Nurul Fajri juga memfasilitasi dengan CCTV untuk lebih memudahkan kami memantau akan santri-santri kami, dan juga kami bekerja sama dengan para wali santri untuk memperhatikan akan anak-anak mereka sehingga kami bisa lebih perhatian lagi kepada anak-anak didik kami. Pengetahuan agama dan teknologi menjadi keunggulan Rubat Nurul Fajri. Dengan hal tersebut, para santri akan selalu mengikuti perkembangan zaman saat ini. Alhamdulillah, setiap santren, setiap pendidikan pasti punya visi dan misinya. Begitu juga Rubat Nurul Fajri mempunyai visi dan misi. Kita, alhamdulillah, para pendidik, para guru yang terlibat di dalam Rubat Nurul Fajri ini banyak sekali yang berlatar belakang yaitu keagamaan. Nah, jadi tentunya visi yang pertama adalah membentuk anak-anak ini mengerti tentang keagamaan. Bukan hanya sekedar mengerti tentunya, mengerti dan juga mengamalkan serta menyebarkan. Tapi kita tidak meninggalkan atau tidak mengabaikan tentang pendidikan yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa mendukung dakwah itu sendiri. Seperti teknologi, bahasa Inggris. Oleh karena itu di tempat ini, selain kita mengajarkan kepada anak didik kita tentang keagamaan, juga tentang teknologi dan bahasa Inggris. Ini tentunya salah satu modal dakwah untuk saat ini. Karena kalau kita dakwah hanya sekedar tanpa didukung dengan hal seperti ini, sepertinya kurang begitu maksimal. Oleh karena itu, insya Allah visi kita untuk membentuk anak, impact dan intaknya itu betul-betul bisa berfungsi dan bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada umat, tentunya muslim dan khususnya semua umat manusia, insya Allah. Alhamdulillah, kami di Rubat Nurul Fajri memperhatikan tentunya pertama imtaknya para santri kami yang berkaitan dengan ilmu syariat agama. Juga khususan kami pertama-tama memperhatikan akan bahasa, karena bahasa ini sangat mempengaruhi akan pemahaman ilmu syariat agama. Dan ilmu-ilmu yang lain tentunya ada ilmu hadis, kemudian fiqih dan ilmu alat dari segi sorof dan nahunya. Juga selain itu kami tidak lupa akan yang berkaitan dengan ilmu teknologi, sehingga juga kami menyiapkan di sini akan pelajaran bahasa Inggris dan juga pelajaran komputer, yang sehingga santri tersebut tidak ketinggalan zaman. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. I'm great. Okay. Today we're going to play a game of vocabulary games. Hari ini kita bermain games lagi. Vocabulary games. Jadi bermain games kosakata. Later I'm going to divide you into groups. Nanti Ana bagi antum menjadi 3 grup. Berapa grup? 3. Dari langkah yang pertama, setelah membuka PowerPoint-nya, itu tentukan layout-nya. Nah, di situ layout kita tentukan saja hanya title only. Ya, untuk pilih title only. Kemudian, untuk tentukan model desainnya.
untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi, antum tentukan transisi dan animasinya. Kami tentunya sangat senang sekali dengan kedatangan para santri karena mereka adalah wasiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang kadang-kadang ada pandangan yang kurang bagus berkaitan dengan pesantren. Kalau sudah jadi pesantren kayaknya hanya jadi imam masjid, hanya bisa menjadi apa? Mungkin pengurus jenazah dan seterusnya. Oh, tidak. Kita akan tunjukkan kepada dunia, kepada mereka bahwa urusan santri itu bukan hanya urusan dunia, bukan hanya urusan agama tapi juga dunia, insya Allah mereka tidak kalah. Nah ini tentunya harapan kita yang ingin kita sampaikan dan kita sampaikan kepada murid-murid kita. Itu tentunya setelah kita berusaha kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan saya adalah yang pertama saya belajar di sini untuk membanggakan kedua orang tua saya. Yang kedua adalah untuk menjadi orang bermanfaat yang banyak, khususnya untuk orang kedua orang tua saya dan untuk saudara-saudara saya. Karena seperti sabda Rasulullah, khairun linnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Harapan kami di samping anak ini memang ahli di bidang agama, ilmu akhirat, juga tidak ketinggalan ilmu dunianya. Mutu dari Rubat Nurul Fajri adalah disiplin penuh dengan hikmah dan juga menghukum dengan penuh kasih sayang.